Kambing itu kok nggak dihias ya? Mama, itu bukan kandang kambing. Jadi apa dong? Kandang monyet. Bukan, Mama. Itu tetangga kita. Mama nggak perlu. Dulu, Papi kan nggak kerja. Sekarang, Papi nganggur. Lengah nih, ya. Lengah sih, ya. Maksudnya, gila kamu, ya? Iya. Yeah. Itu mah sama aja, Dodol. Oh. Gimana sih, Papi ini, no? Terus kenapa emang kalau begitu? Hah? Lihat nih tetangga kita. Kenapa tetangga? Ya rumahnya lihat, gede sekali loh. Tambah hari bajunya baru-baru, mobilnya banyak. Kapan kita kayak mereka? Iya ya, kapan mereka kayak kita ya? Kok kapan kita kayak mereka? Kok mereka kapan kayak kita? Kapan kita kayak mereka, Papi? Mami, kita itu seharusnya bangga, Mam. Tahu nggak kenapa kita mesti bangga? Mana ada orang yang tahan gak makan seminggu kecuali kita. Sombong sekali. Udah sekarat, melarat, sombong lagi. Elah, Mami. Mami pokoknya gak mau tahu lah pokoknya. Pokoknya Mami pengen dipikinin pesta tahun baru yang super heboh. Mami mau pesta? Iya, pokoknya ada lawar. Pokoknya ada makanan-makanan Bali gitulah pokoknya. Mami mau pesta? Mau. Ya udah. Pejamkan mata Mami. Beneran ya, Pi, ya? Nggak bohong, kan? Iya. Gue cium juga, nih. Bentar. Papi mau kasih surprise ya sama Mami, ya? Iya, ada surprise, nih. Pesta. Asik. Bentar, ya. Apaan, Pi? Apaan, Pi? Buka matanya. Pesta, pepes tahu. Nih, makan. Apa adenya aja, Mam. Miskin dipelihara. Iya, bagus sekali. Tapi, Papa. Kenapa, Mama? Sini. Kenapa? Kandang kambing itu kok nggak dihias ya? Mama, itu bukan kandang kambing. Jadi apa dong? Kandang monyet. Bukan, Mama. Itu tetangga kita. Mama nggak boleh kayak gitu. Nanti Papa mau ngundang mereka pesta. Undang mereka pesta. Papa ngapain sih undang-undang? Pak, denger ya. Mereka tuh gak level sama kita, jauh banget. Gak penting diundang. Mama, itu kebiasaannya, Ma. Walaupun mereka miskin, mereka bau, kucel, berjamur, iya. Jelek, kenapa hitam. Ya? Pokoknya semuanya jelek-jelek. Tapi mereka itu tetap tetangga kita, Ma. Saya undang dulu ya. Bapak Ence. Iya, iya. Saya undang Bapak untuk ikut pesta. Ibu Lun. Iya. Jangan dipegang. Iya. Tapi ngomong-ngomong nih, tahun barunya kita hari apa ya? Ya, kita akan merayakannya tepat pada pukul 12 malam. Nanti kita hitung mundur sama-sama. Dihitung mundur. Hitung mundur sama-sama. Dari sekarang aja. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nggak penting kan, Pidis. Kata Ani, kalau yang namanya tahun baru itu ada tiup trompet kayak begini nih. Wah, Papi. Jam 12 teng gini nih. Ya. Kita punya tidak? Ini punya, Papi. Trompet. Tiup, Pam. Siap ya, Pi, ya. Coba saya tiup. Aku nggak ada bunyinya kok sih. Nggak bunyi sih, Mah. Pak, mau bunyi yang keras. Yang coba, mau, coba, 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 coba. Papa nurut. Pak, ini maaf. Ini ngomong-ngomong kita ngikutin tahun barunya yang hari Selasa apa yang Rebo nih, Pak? Oh, maaf ya, Pak Ence. Kita sebagai warga negara yang baik, kita sih ikut pemerintah saja ya, Maya. Ikut pemerintah, Pak? Iya, betul. Emang kalau pemerintah tahun barunya kapan, Pak? 1 Januari. Nyanyalah! Kalendernya. Ini tukang kalender apa kenek jurusan kalender sih? Kalender. Mau beli kalender, Pak? Mungkin mau beli kalender? Papi, beli dong, no, Papi. Nah, aja nggak punya duit gitu. Mau beli kalender mungkin, Pak? Miskin, Ma. Bapak mungkin mau beli kalender? Iya, ini kalender apa aja nih? Wah, banyak sekali, Pak, tentunya, Pak. Ini adalah kalender datang bulan dulu. Beli dong, no, Papi, beli. Kalender ini tuh supaya itu ya, kalau datang bulan, headnya terkontrol. Maybe, yes. Beli dong. Coba. 50.000.
1 Januari. Papi beli lah, papi. 50.000. Ini sih kalender biasa. 50.000. Cuman gambarnya aja, bulan cepat. Berapa harganya? 50.000. Beban, ayo. Mas, Pak, nih. Papi beli lah, apa? Pak, buat mama apa yang enggak? 50.000, Pak. Beli, mungkin, Pak. Papi beli. Bapak mungkin. Pak, jangan yang 50.000 lah. Ada yang murahan enggak? Ya, berapa, Pak? Yang 1.000-an aja. Oh, 1.000 ya, Pak? Iya. 1.000, ada. 1.000, Pak. Iya. Ini, Pak, buat Bapak, Pak. Ya, kenapa kalender tahun 97? Kok tahun 97? Ya udahlah, ini pokoknya kan murah. Ya udah, 1.000-nya. Iya, udah. Bayar dong, Pak. Masih mesti dikasih kalender 1.000. Miskin sih. Tapi sih. Bisa hidup kayak kita, Mama. Aduh, ini ada apa? Ini ada apa? Kok rame-rame begini sih? Bu RT. Ini loh, aduh sebentar saya siapkan dulu. Kita ini mau merayakan pesta tahun baru. Wah, ya enggak bisa dong. Harus ada surat izin pesta. Surat izin pesta berapa lama Ibu pembuatannya? Oh, enggak lama. Biasanya ya 3 bulan, Nak. Iya, Bu, 3 bulan. Yang ada juga kita ketinggalan, Bu, tahun barunya. Tapi kan sudah peraturan itu, gitu. Gimana? Ya, pokoknya sebenarnya sih, Ibu, ya. Kita ini pengen mengundang... Kita ini. Iya. Ingin mengundang ibu untuk memotong kue tart sebagai tanda pesta tahun baru. Saya diundang, toh. Sebenarnya sih diundang, tapi kalau ibu melarang susah, ya. Enggak, kalau misalnya saya diundang sih nggak perlu surat izin. Nggak perlu. Nggak perlu surat izin. Iya. Langsung potong tart. Kita juga diundang, toh. Jadi udah siap, Bu, barongsainya. Oh, salah ya, Pencek salah ya. Salah banget. Salah saya, barongsai itu tradisi tahun baru Imlek. Imlek. Iya, kalau tahun baru Masehi itu bukan barongsai tradisinya. Apa, Bu? Ketupat ya, ketupat. Aduh, Ibu ini. Bu RT otaknya tengkurep.